belum pernah difungsikan sejak dibangun pada akhir tahun 2019 lalu. Bangunan gedung baru Kesbangpol Trenggalek masih dibiarkan mangkrak hingga ditumbuhi gulma. Menurut anggota DPRD Trenggalek, polemik bangunan Kesbangpol ini diduga akibat keteledoran pemegang aset maupun mekanisme yang tidak sesuai. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Muhammad Husni Tahir Hamid menyampaikan, kondisi bangunan baru kantor Kesbangpol yang hingga saat ini belum difungsikan merupakan dampak polemik yang cukup rumit. Diduga polemik ini akibat dari keteledoran atau kelalaian pemegang aset maupun kesalahan mekanisme. Perkembangannya itu sebenarnya, Kesbangpol itu sekarang jadi polemik yang benang ruwet. Sekarang, itu saya tidak bisa mengomentari, karena itu ada bahagianya tersendiri, tapi secara hukum bahwa sebenarnya itu adalah satu keteledoran, kelalaian daripada pemegang aset ketika itu, ataukah ada mekanismenya yang tidak sesuai. Saya situ punya tanah, bupati, saya mau bangun, tapi saya tidak pamit, saya bangun. Akhirnya, kenapa kamu bangun? Cuma celakanya, Kemenkumham itu dia biarkan bangun, tidak ditegur dulu. Waktu dia mau bangun itu, dibiarkan begitu sudah jadi. Ini tanahku. Kamu kalau mau, tunggu dulu, hitung hitungannya itu ya. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek Joko Irianto menyampaikan jika polemik kantor Kesbangpol ini sudah selesai. Karena antara Pemkab Trenggalek dan pihak Kemenkumham sudah menyelesaikan permasalahan ini dan sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Ya oke, nggak ada masalah. Jadi dari Kemenkumham sudah membolehkan, tidak ada masalah. Rencana penggunaannya, Pak? Kelihatannya sudah dapat izin ya, jadi saya pikir dengan kantornya aja pindah, silahkan. Sudah ada izin dari Kemenkumham. Tapi belum ada kepastian penempatannya, Pak ya? Kapan? Ya, masalah itu mungkin perlu bersih-bersih. Nah, kemarin waktu kita ke Kemenkumham di Jawa Timur, ya malah kepala lapasnya disuruh bantu bersihkan. Sebelumnya diketahui bahwa kantor baru Kesbangpol yang dibangun di atas lahan milik Kemenkumham ini berada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 1 tepatnya di sebelah timur Pasar Sore Trenggalek. Di lokasi ini diketahui sudah lama berdiri bangunan dan digunakan kantor oleh beberapa instansi secara bergantian. Seperti halnya kantor KONI dan juga kantor Kesbangpol. Hingga tahun 2019 lalu, instansi yang menggunakan bangunan tersebut sebagai kantor adalah Kesbangpol. Kemudian pada akhir tahun 2019, bangunan tersebut direnovasi dan dibuat bangunan baru. Namun hingga pertengahan tahun 2021 ini, bangunan baru itu belum juga difungsikan.